don't forget to subscribe. What is it? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari bersiaran dari Kulim, Kedah. Cuaca kami redup-redup. Ya Allah, subhanallah, Allah bagi bulan-bulan puasa ni kan. Dandan lah, redup masa tak boleh bagi kita letih. Masa tak puasa itu letih lah, hangat. Lik-lik orang kata. Mai ada siapa? Tengah-tengah hari ni mai kita bersantai-santai bersama Kak Fina. Kita kongsi ilmu di bulan-bulan puasa ni. Kita ni kena menutup ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kita kena share ilmu. Barulah ilmu kita tu orang share kan, orang guna, dan kita dapat pahala. Bulan puasa ni cakap macam nak dapat pahala je. Kita tunggu siapa lagi yang ada. Baru hari ni Kak Fina nak masuk live bulan-bulan puasa ni. Hari ni kita isi sasa Rabu Khamis 4 Ramadan 9 Mei. Mana dia badis pimpin mana? Mana dia? Kita nak share tips. Tips travel di bulan Ramadan. Adakah siapa yang tengah live sekarang ni yang pokoklah ada pergi travel tu tengah bulan puasa ni kan? Yang baru-baru 4 hari ni pokoklah. Kalau Kulim pergi yang KL pun nak travel jugalah. Mesti ada juga rasa bagaimana kan. Pergi khusus ke, nama travel jugalah. Tapi kalau travel yang kita pergi bercuti ni, dia lain macam sikit. Lain macam sikit kan. Siapa yang ada baru masuk tu, mari kita share. Kita kongsi tips. Kita kongsi sama-sama. Kita ambil manfaat di bulan puasa ni. Mana tahu nanti tim pi mana tiba-tiba lagi sehari dua ni tuk-tuk ada trip bulan puasa kan. Siapa nak join? Siapa nak join? Cuba bagi love siapa yang baru masuk kan. Share lah love banyak-banyak tu. Barulah kita rasa happy-happy. Ainun kata apa? Siapa kata puasa tak boleh travel? Mindset je tu. Betul. Duk ingat tak larat lah, lapar je kan. Orang kadang travel dia duk ingat macam nak makan je, nak makan kan. Tapi bila kita dah niat tu puasa kita, kita sama juga lah, kita tak adalah rasa lapar sangat. Tak adalah payah lah nak jumpa orang pesan belum puasa ni, walaupun tak makan daripada pukul berapa, kita kata pukul 6, pukul 7 kan. Macam tu. Allah bagi kat kita kan. Siapa yang ada? Sat, sambil-sambil nak share Sat. Mana dia? Kita share dengan lebih ramai kawan-kawan. Kita share dengan adik-beradik kita. Bagi tahu ni tim-tim mana nak share ilmu travel kat bulan puasa ni. Kan? Bagi tag kawan-kawan, adik-beradik yang sekarang ni kan masih apa? Rehat lah kan. Walaupun bulan puasa, tapi ada juga waktu rehat dia. Waktu santai-santai rehatkan minda sat sementara nak sembahyang Zuhur tu. Ada berapa orang kita nak tengok, kita nak sembang. Zati, share sat. Share buat watch party ke bah. Okay, mana dia Kak Fina punya badis? Mana dia Kak Fina punya badis yang baru masuk? Okay, kita nak share. Ada dalam 7 tips lah travel kat bulan puasa ni kan. Siapa yang nak tahu tips, cuba komen. Cuba angkat tangan saya. Sebab mungkin tak ramai yang pergi travel waktu-waktu bulan puasa ni kan. Tapi apa salahnya? Puasa setahun sekali kita cuba kan. Faiz.
Faiz, cuba merah Mak B hari ni. Mak B. Ha, semerah cintaku kepada suami Man. Aduh. Tengok tu sama macam tudung, sama macam love. Love tu dia kena merah baru dia menyala kan. Baru dia wow macam tu kan. Dia bukan cerita cinta-cinta tak. Jatuh cinta travel di bulan puasa pun tak. Okay, kita nak share yang pertama. Okay, bila dah nak pergi travel ni, selek mata je mesti fikir nak. Makan sok. Mungkin dah pagi nak makan sok. Jangan tertinggal waktu sahur. Waktu sahur. Okey, bila cek mata je kan, nak kata apa, kita bukailah pukul. Kita kan disunatkan melewatkan sahur kan. Melewatkan sahur katalah pukul 5 lah. Bolehlah kita makan lah setengah jam tu. Kata macam tu, kita bangkit. Okey, bangkit. Takkanlah nak masuk pula kan. Kalau kecuali lah kalau kita pergi travel tu, kita duduk apartment ke apa. Bulan puasa elok pihaknya pergi buka puasa kat sana ha. Macam tak biasa Faiz kan. Dulu mana bos, bos selalu duk buat lagu tu. Kan ha, ni kami duk bercadang-cadang juga. Nak pecahkan rekod yang 8 tahun dulu duk buat. Tapi kelainan sikit tahun ni. Ada siapa yang nak? Siapa berminat nak ikut tim pi mana? 2 hari 1 malam haknya kita pi buka puasa kat sana. Kita pi yang baik sikit kan. Lepas tu kita pi buat terawih dekat masjid putih tu. Masjid tu cantik dan indah lagi sekarang dengan boleh tak tangkap gambar lagi kan. Kita tengok imam kat sana pula. Jadi apa, kita jadi makmum untuk apa imam yang kat sana pula, macam ada lain sikit ke apa kan. Tengok suasana tu dekat lain kan. Jom kira undi siapa nak tarik buka puasa hatnya. Undi ha kan. Kita nak tengok ada tak yang menyokong. Orang tak buat, kita buat. Siapa yang buat? Okey, tim pi mana buat kan? Okey. Sekejap lagi kita tengok undi berapa. Lagi kita share dulu. Okey, yang pasal sahur tadi, nombor satu. Pilihlah makanan yang memberi tenaga. Okey, macam kurma tu kan? Kurma tu bawa lah siap-siap. Bawa siap-siap kurma tu. Allah ringan je bawa sekotak tu kalau travel 4 hari pun tak habis. Okay, untuk waktu sahur makan yang tu. Bawa roti yang serat tinggi. Kalau macam hak nyai, Allah, 7E tu pula lambak eh. Macam-macam makanan ada sekarang pun banyak yang dah halal kan. Dia buat pasal kita rakyat Malaysia yang pi Muslim, jadi dia pun banyak buat yang halal. Dan orang dia pun sendiri pun dah main Muslim kat sana, dia pun buat makanan halal, buat produk halal yang dia hijau tu kat 7E. Kalau kata kot-kot tak ada nak bawa kat sana, mesti ada lah. Kalau hak nyai lah kan. Okay, lepas tu bawa lah oat ke, bawa lah pisang ke, bawa madu ke, yang tu semua boleh menguatkan kan, menguatkan badan kita untuk berpuasa seharian siang hari. Siapa yang ada baru masuk ni, mai saya nak share tips travel kat bulan puasa. Travel masa bulan puasa ni ada manfaat dia. Jangan duk ingat kalau puasa je tak payah pergi keluar pergi kerja. Kalau puasa je kena lena. Kalau puasa je duduk rumah. Letih. Jangan kata macam tu. Bila kita kata letih, Allah lagi bagi kita letih. Kita jangan duk kata lagu tu. Kita minta doa kan. Kita pergilah. Pi travel ni kita tengok suasana luar ke apa kan. Hak letih-letih tu tiba-tiba kita dah tak payah dah kata kita puasa kan. Sebab kita pi jalan pun bukan kita duduk makan sangat pun. Bukan sedia-sedia. Kalau 24 jam duduk makan sedia kan. Mereka katalah terawih pun boleh buat kat floating market. Faiz jadi imam. Okay, nanti kita buat dah. Ni tag dekat bos. Okay, yang kedua tu pasal makan. Yang kedua pula, jangan lupa periksa waktu imsak dan berbuka. Waktu imsak tu kena tahu lah. Kita pergi tempat orang bukan sama macam Malaysia. Satgi Satgi tengok-tengok apa waktu berbuka tu lambat lagi dah kita pergi makan pula. Penat je kita dah puasa-puasa dah tersalah pula kan. Kita kena ada ilmu.
Nak pergi travel kat bulan puasa pun kena ada ilmu, bukan main hantar macam nak pipi ha. Niat puasa tu kena ada kak, jangan nak pergi ingat travel curi-curi makan, no, tak mau macam tu tak baik Allah nampak kan. Okey, lepas tu kita pergi, kita cakap pasal luar negara lah ha. Jangan tinggal sahur, penting tau ha. Betul cik-cik mata yang kata tadi tu, sesok lah sahur-sahur. Okey, lepas tu macam kalau pergi buas, pergi travel masa bulan puasa dekat tempat yang sejuk, mesti dia akan rasa lain kan. Jadi kita buat preparation secukupnya. Bila kita nak pergi suatu tempat tu, kita kata kita tahu bulan puasa. Macam kebanyakan orang pi bela apa, pi umrah lah kan. Bulan puasa kat sana, suasana dia lain kan. So tahulah kat sana kan, tempat dia lebih meriah kot. Mungkin dia dia ada waktu dia buka puasa, boleh buka puasa dekat masjid ke kan. Mana ada siapa yang baru masuk, mana dia ni badis, tim pi mana, pi mana habis. Bulan-bulan puasa ni apa, pi mana, pukul 1. Apa eh, pukul 1. Pukul 1 kan. Ke baru rehat je. Kalau baru rehat, mainlah kita kongsi tips. Share lah dekat kawan-kawan, tag lah, jangan kedekut sangat nak kongsi-kongsi ilmu bulan-bulan puasa ni kan. Kami tak jemu-jemu nak bagi apa ilmu. Walau tak bulan puasa pun kami bagi ilmu kot. Tips ni macam okay, walaupun saya nak cakap pasal tips travel kat bulan puasa, mungkin saya pun baru tahu je pasal ni kan. Pasal kita mencari ilmu dan kita share ilmu, tak rugi macam tu. Dan menambah ilmu pengetahuan dekat saya juga, bukan dekat anda semua aja kan. Kawan-kawan kita sekali, kita pun pakat-pakat share lah tips ni nak travel kat bulan puasa ni kan. Okay, lepas tu apa lagi? Nombor 3. Nombor 3, tadi yang kata makan kurma apa tu kan. Tapi yang ni kena bawa lah juga bekalan ayak dengan kurma. Manalah nak tahu masa-masa tengah waktu imsak tu berbuka tu kan. Waktu berbuka tu kan, imsak pula. Waktu berbuka tu yang kita panggil apa, iftar. Hai Cik Muhammad Sobri An-Nabal. Okay, kita bawa bekalan ayak dengan kurma. Yang tu lah makanan kita, makanan sunnah bila kita dah start buka puasa. Makan manis-manis dulu kan. Lepas tu sebab bila kita duduk leka-leka berjalan, kita tak sedar kan. Kita tengok-tengok, oh dah dekat dah lah nak betul buka puasa kan. Sebab bukan semua tempat yang mudah kita nak cari restoran. Mungkin kita pipi nak dekat buka puasa, restoran tu pula dengan ramai orang, kita tak sempat nak order. Kalau kita pergi duduk awal tak apalah kan. Tapi kalau kita pergi lambat, kita tak booking apa, kita kena tunggu lah. Jadi kita sediakan kurma dengan ayam apa dulu lah. Yang tu yang senang, sebab kita boleh alas perut sebab selepas apa, sementara kita nak tunggu makanan sampai kat kita. Kalau kat restoran dan lah kenyang lapik perut, set ismayang maghrib dulu 3 rakaat dah sudah-sudah, dia tu makanan kita pun sampai kan. Restoran banyakkan yang pun dah ada surau musola apa sekarang, senang macam bulan-bulan Malaysia ni. Banyak je RNR kan. Okey, yang baru masuk, sila tag kawan-kawan, adik-beradik. Kita nak share ilmu, share ilmu kat bulan puasa ni. Bulan puasa ni boleh travel walaupun puasa, jangan ingat tak boleh travel. Macam kami duk buat live ni kan, buat kering juga tekak bulan-bulan puasa. Tapi tak apalah, kita nak share ilmu, kita nak berkongsi supaya semua orang boleh dapat manfaat kan. Nombor 4, okay, bawa stok makanan halal. Mungkin yang kita pi negara tu payah nak dapat stok ke. Macam tadi saya kata Hanyai tu dah ada dah kan. Banyak dah lah ni, ramai dah orang Malaysia suka travel. Jadi dah banyak dah yang nak bagi stok makanan halal tu. Dah ramai dah orang buat. Mana pi habis badis tim pi mana ni? Tengah hari ni, ya Allah, kebanyakan negeri semua sejuk-sejuk kan. Apa tidur ke tengah hari ni? Kami duduk segak bugak air tang ni. Siap boleh duduk bercakap banyak lagi, share ilmu apa semua kan. Tak mau tidur banyak-banyak, tak best. Tak baik juga untuk kesihatan, makan banyak bulan puasa pun tak bagus. Kan?
Okey. Tadi apa? Habis dah pasal nombor 3, nombor 4. Stop. Apa tu ni? Nombor 4. Nombor 4 pun dah nombor 5. Bawa suplemen yang sesuai. Okey, macam apa, vitamin ke apa kan? Spirulina ke? Bawalah spek lah benda-benda yang penting tu. Mana dia body sila masuk. Kita nak share tip dan satu lagi kita nak bagi tahu promo-promo yang tim P mana ada ni. Promo-promo yang kami ada. Kena stay dengan saya sampai saya habis bercakap. Tunggu aja. Mau ke tak mau. Suka ke tak suka, sebab kita ada promo. Promo ni yang serendah RM50 tu satu lagi saya cerita. Itu menarik tu. Untuk khas untuk orang yang yang di bulan puasa ni je nak berjalan selepas raya kan. Okey. Jadi apa lagi? Ada nombor 6. Pilih aktiviti yang bersesuaian. Kalau dah puasa janganlah ambil aktiviti macam hiking ke, water rafting ke, masuk gua ke apa. Aku tu memang kena perlukan ayak lah. Kan? Yang tu memang letih lah. Nanti tak pasal-pasal pula buka puasa sebelum waktu kan. Tak pasal je kena buka puasa berapa dah penat dah puasa tu letih apa semua. Tiba-tiba dah pergi buat aktiviti macam ni, dah kena buka puasa nanti dah nak kena ganti pula. Kan kena haru kan. Jadi bila anda travel ni, anda nikmatilah percutian ni. Yang nombor 7, nikmatilah percutian anda walaupun anda berpuasa. Jangan fokus sangat dekat makan minum tu. Jangan fokus sangat. Yang tu kita buat biasa-biasa je. Kita kalau kita lagi duduk tengok jam lagi kita rasa lambat kan. Okay. Kalau perut empat tu duduk berbunyi ke apa, empat buat tak tahu sudah. Perut duduk bunyi kreak-kreak kan, ke keroncong ke apa, buat tak tahu je. Jangan duduk tengok jam sangat. Tanya perut, perut, oh perut, kenapa engkau bunyi? Sekejap dia jawab, sekejap tak pasal je. Kan, buat tak tahu je. Tapi tak tahulah mampu ke tak kan buat kan. Harap-harap mampulah kan. Jangan duduk fikir sangat lah pasal perut nak makan tu. Tiba masanya nak buka puasa tu, bolehlah makan kan, makan banyak-banyak sangat. Sekejap lagi nak terawih tak larat pula. Kalau macam tu saya bagi tip. Pi travel bulan-bulan puasa ni, duduk fikir makan-makan, tak payah fikir sangat. Kita fikir macam, cantik lah tempat ni, jual kita tekak gamak. Jual kita selfie, suruh orang tekak gamak kita ke apa kan. Bila kita tekak banyak gamak, banyak-banyak, kita boleh post nanti orang tahu. Pi travel bulan puasa, apa tak buat, aku boleh buat. Apa ingat aku tak boleh buat lah. Kan, hai adikku Rizal Rashid, terima kasih menonton. Okay, sebab ada orang yang jenis macam, alah makan ni tak kisah sangat walaupun bulan puasa pun kan. Bulan bukan puasa pun, yang penting gambar dia tu cantik. Tu pun dah boleh dia kenyang lah rasanya. Tengok gambar pun boleh kenyang dah bro. Apa lagi, waktu bulan puasa ni kan, makan sikit-sikit kurma ayam pun tak apa. Jadi boleh selfie ke kurma ayam tu je. Aku kat luar negara ni pun dah seronok lah kan. Okey, jadi selamatlah merancang percutian anda di bulan Ramadan. Kita ada 29 hari kan. Apilah dengan selalunya kebanyakan family lah kan. Macam tu. Okey, itu kita dah cerita tip. Sekarang kita nak cerita apa promo yang tim P mana ada. Kemarin kami dah cerita dah promo. Ni saya selit lah pasal kita nak relate dengan tip yang P travel tadi kan. Jadi saya nak cakap pasal anda boleh buat bayaran serendah RM50 sahaja. RM50 sahaja sehingga 27 hari bulan ni untuk ke destinasi-destinasi yang akan saya sebutkan ni. Okey, kita ada day trip Hat Nyai 89. 2 hari 1 malam. Hat Nyai 190. Kalau anak pi Krabi. Anak pi Krabi ni cerita dia tarikh lepas raya ajalah, start hujung Jun. Anak pi Krabi 3 hari 2 malam. 399. Ada Singapore 3 hari 1 malam. 3 hari 1 malam Singapore 299.
Kami semua ambil 9 je. Lagi satu promo yang mungkin ada yang ketinggalan. Promo Krabi 3 hari 1 malam. Kan? Ha, 199. Ha, boleh kejar tim kami. Cari tim kami. Mana tim pi mana duk ada ni? Ha, kami tengah buat promo serendah RM50 sahaja. Okey, serendah RM50 sahaja buat deposit sebelum 27 hari bulan ni, dan anda boleh travel ke mana-mana destinasi yang saya sebut 5 tadi tu. Ha, bermula daripada hujung Jun sampailah kita ada Disember. Ha, jadi siapa yang nak tahu tarikh tu? Ha, Disember ke? Betul ke? Eh tak, September. Okey, maafkan saya. Lancar pula. Tapi jangan risau, memang kami dah ada dah tarikh sampai Disember. Kami ambil habis booking habis hotel-hotel tu semua. Dekat Johor kami booking, dekat Hanyai tak payah habang lah. Memang muka ni kalau call pun dengar suara dah tahu dah siapa dia kan. Ha, kami punya team ni kan dah kenal dah kan. Ha, Miss Fina. Ha, tengok dengar suara dah kenal dah. Kita je duk booking kan. Ha, jadi kami dah ambil dah hotel-hotel kat sana. Siapa yang tak dapat tu minta maaf lah, kami dah ambil lah. Tim Pimana dah hampir sampai Disember lah. Ha, tu sebab le ni apa kita kena rebut. Ha, kita kena rebut benda-benda yang macam tu. Kita kena pandang jauh ke depan. Ha, kita kena ambil yang mana orang tak buat, kita buat dulu. Ha, kita kena ada matlamat hidup. Kita kena ada fokus dalam satu-satu kerja yang kita buat. Okay? Okay, siapa yang berminat nak join tim Pimana pi jalan-jalan dengan tempat-tempat yang saya sebut tadi. Kami banyak fokus Thailand dengan Singapura lah. Date semua dah ada. Okay, boleh PM kami, boleh inbox kan. Dan share lah live ini sekarang. Beritahu dekat kawan-kawan, kata TV mana ada buat promo. Okay, bayaran serendah RM50 sahaja untuk destinasi di Hanyai, Krabi dan Singapura. Tarikh semua dah ada. Okay, jangan segan-segan mencari kami. Kami sedia membantu anda sebab kami nak memudahkan anda. Sebab ialah kita bulan puasa ni nak pakai banyak duit untuk raya kan. Jadi kami tak nak memberatkan anda. Kami nak memudahkan anda aja. Bayar aja dulu RM50. Okay, kita terima. Kita terima nanti pi lah travel kan. Dah nama dah ada booking dah. Esok dah rasa nak bayar. Tak banyak sangat. Okay, terima kasih pada yang menonton. Terima kasih pada yang share. Terima kasih pada yang tag. Terima kasih yang tak pernah jemu-jemu tengok Tim Pimana live setiap hari. Walaupun ada hari cuti pun kami live juga kan, kalau kami ada trip kat luar lah. Okay, terima kasih sebab anda yang selalu menyokong kami selama 9 tahun ni. Dan saya ucapkan selamat berpuasa. Jangan puasa sekarang hari, jangan puasa yang yuk, buka periuk tak mau. Okay, kita tunggu sampai waktu berbuka 7:30 nanti, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi petang nanti dengan topik-topik yang lebih menarik mungkin dengan tim Pimana yang sedia ada dekat ofis lah. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.